Baik, selamat sore di Bundes dan juga Bisa Surya. Kali ini saya berada di kawasan Jalan Galunggung Kota Malang melihat situasi terkini di Jalan Galunggung. Usai beberapa jam yang lalu diguyur hujan deras dan sempat banjir. Nampak juga beberapa warga tadi juga masih membersihkan rumahnya karena banjir dan kali ini kondisi jalan yang berlumpur sangat membahayakan bagi pengendara yang melintas di kawasan Jalan Galunggung Kota Malang. Dan kali ini suasana cuaca pun juga masih hujan dan di beberapa titik juga masih ada genangan air tepat di depan salah satu rumah makan di Jalan Galunggung Kota Malang. Karena memang di Jalan Galunggung ini juga sering terjadi banjir dan jikalau hujan cukup deras maka kawasan Galunggung ini bisa dipastikan akan tergenang air atau banjir. Dan beberapa warga juga masih membersihkan rumahnya dan kali ini di kawasan jalanan Galunggung nampak lumpur mengguyur di kawasan Jalan Galunggung Kota Malang. Dan mengakibatkan beberapa pengendara harus melambatkan laju kendaraannya karena memang sangat membahayakan, sangat licin dan juga terjadi kemacetan di kawasan Jalan Galunggung Kota Malang. Karena memang pada hari ini juga warga usai beraktivitas atau warga pulang bekerja dan melewati Jalan Galunggung Kota Malang. Nampak beberapa warga juga membersihkan rumahnya karena banjir. Dan kali ini cuaca pun juga masih diguyur hujan di kawasan Jalan Galunggung Kota Malang. Dan menurut informasi warga juga banjir di kawasan Galunggung ini hingga perut orang dewasa sehingga memang cukup dalam sekali tadi dan hujan cukup deras sekali mengguyur kawasan Kota Malang dan sekitarnya dan ada beberapa titik wilayah yang mungkin yang di beberapa titik wilayah terkena banjir salah satunya juga di Galunggung dan juga ada di kawasan Bareng dan juga Talun dan sekitarnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai kondisi terkini usai banjir di kawasan Jalan Galunggung Kota Malang. Surya Arema Purwanto melaporkan.